Tanpa selai kain di badan, foto syur Reino Baragdis Barsyahrini, netizen pamerin tuh hasilnya bukan? Syahrini semakin menjadi bahan olok-olokan belum lama ini perihal foto Reino Barak di media sosial. Sedang berendam, Syahrini nekat memfoto Reino Barak yang sepertinya tanpa selai kain di badannya. Berada dalam satu ruangan sauna di Jepang, Reino Barak tak sadar dirinya difoto Syahrini dari arah belakang. Seakan bangga, Syahrini mengunggah foto syur Reino Barak itu melalui akun Instagram miliknya. Dalam hitungan sekejap, foto syur Reino Barak itu diunggah banyak akun gosip. Kata-katanya mesum abis, tulis dalam akun @jonglywillneverdie. Unggahan foto syur mantan pacar Luna Maya ini pun akhirnya makin ramai setelah banyak dikomentari netizen. Pameran tuh hasilnya bukan itunya, percuma pamer kemesraan dan ritualnya, sindir Misu FG. Laki mandi di foto ODGJ kali, kata Eka Nakia. Kasian ya, isinya pengakuan mulu padahal kenyataannya jauh, tutur Mamila. Sebelum foto syur ini, Syahrini juga unggah adegan remas tangan dengan suaminya itu saat berendam di kolam. Tanpa ragu, penyanyi kelahiran Sukabumi ini sepertinya penuh percaya diri dengan berbagai unggahan foto dia dan juga suami. Walaupun tak sedikit Syahrini dan Reino Barak tuai sindiran pedas karena foto tersebut. Syahrini pulang kampung ke Jakarta usai ditolak Reino Barak diminta pergi oleh mertua, cek faktanya. Gonjang-ganjing isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak terus meluas di media sosial. Selain itu, hubungan Syahrini dengan Reino Barak dikabarkan resmi bercerai alias tolak. Rumor tersebut diinformasikan oleh akun YouTube Firana Channel yang diunggah 3 minggu lalu dengan judul Nangis Darah Syahrini Pulang ke Jakarta usai ditolak Reino Barak dan diminta pergi oleh mertua. Video berdurasi 6 menit 30 detik itu menampilkan sejumlah potongan video dan foto pria Syahrini dan Reino Barak. Bahkan dalam video itu juga ibu kandung hingga ayah dan Reino Barak yang merupakan pengusaha kaya raya asal Jepang. Jika dikuliti lebih dalam dan ditelusuri sesuai kaidah jurnalistik, yakni cek fakta oleh tim Suara Denpasar, ternyata video dengan narasi nangis darah Syahrini pulang ke Jakarta usai ditolak Reino Barak dan diminta pergi oleh mertua tidak benar apa adanya informasi tersebut. Hubungan rumah tangga Syahrini yang dikabarkan ditolak oleh Reino Barak dari video tersebut sangat bertolak belakang. Pasalnya sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak baik-baik saja. Syahrini hingga Reino Barak kerap kali mengumbar kemesraan antara keduanya. Main dukun, Syahrini pemat kami baca mantra, taklukan Reino Barak dengan Tony Kafan. Usai dinikahi Reino Barak dan tinggal di luar negeri, sosok Syahrini masih membuat publik penasaran dengan kehidupannya. Pasalnya, Syahrini dituding dengan sengaja telah merebut Reino Barak dari tangan sahabatnya sendiri, Luna Maya. Dikira akan menyelesaikan semua permasalahannya dengan cara menetap di luar negeri, ternyata kehidupan Syahrini masih dikorek hingga ke akar-akarnya. Setelah menikah beberapa tahun dengan Reino Barak, rupanya tidak membuat Syahrini segera diberikan omongan oleh laki. Bahkan kabarnya pernikahan Syahrini dengan Reino Barak ini diisukan akan segera bercerai karena belum diberikan keturunan.
Bukan maksud menentang takdir, mungkin pihak Reino Barat sudah lama mendapatkan seorang anak kecil sebagai penerus keluarga mereka. Tak mendapatkan keturunan dari Syahrini, alhasil pihak Reino Barat berupaya untuk memisahkan mereka berdua. Senada dengan isu perceraian, rupanya kabar Syahrini menggait Reino Barat pun sempat diterpa tudingan miring. Syahrini disebut telah main dukun untuk melulukan Reino Barat beserta mertuanya. Hal ini diungkap oleh orang yang mengaku kepercayaan dari Inces. Awalnya Syahrini berusaha menutupi hal tersebut dengan membuka mulut orang terdekatnya dengan uang. Hingga akhirnya satu persatu buka suara ketika sudah melihat apa yang dilakukan Syahrini kepada Reino Barat sudah dirasa berlebihan. Salah satu orang mengatakan bahwa ketika Syahrini bertemu dengan keluarga Reino Barat, ia selalu melipir terlebih dahulu dan membaca mantra dari sebuah kertas tersebut. Mantra tersebut dalam sebuah kertas kecil yang terbungkus kain putih mirip kafan dan sering dibawa-bawa oleh Syahrini kemanapun ia pergi. Ini katanya kalau mau ketemu keluarga Roiko, Reino Barat selalu buka kertas kecil ada jampi mantranya itu, tulisnya. Terus sebelum ketemu Reino Barat, keluarganya dia adalah kemana? Itu sambil ngebaca sesuatu, sambungnya. Bentuk dari kertasnya berwarna putih yang dibungkus kain putih mirip kain kafan, bahkan kain tersebut dijahit oleh benang khusus di sampingnya.